Nah, itu. Ah, hati-hati diam ya. Ya begitulah namanya kolam mini. Ya jadi tempatnya juga mini. Aduh, gimana tidurnya? Nah, sambil minum susu kita puterin dulu ya, guys. Coba. Udah kayak komedi putar kan. Welcome back to our YouTube channel, di Rara Channel. Nah, kali ini kita bakalan bikin 24 jam di kolam mini. Nah, nanti kakak bakal bunda tantang untuk diem di ban kolam yang karet yang buat anak-anak berenang itu. Nanti kakak di sini. Yang mini, bun. Iya, nanti kakak di sini sampai malam, sampai pagi lagi. Bunda nanti tinggalin nih. Iya kan, namanya juga tantangan dari bunda ya. Nah, udah ngerti kan cara permainannya? Tapi bunda di situ ya. Iya, nanti bunda di situ kok. Ya udah, sekarang kita bikin dulu yuk. Ayo. Nah guys, ini bunda sama bibi lagi siapin kardusnya. Wow. Hai bunda. Hai. Hei Bibi. Ini kan kardus bekas aja ya. Megangin doang udah pegel. Hah? Baru megangin doang udah pegel. Ya. Ya, kita sisain segitu buat jalan nanti kakak keluar masuk. Takutnya nggak pengen ke toilet. Boleh kan ke toilet? Nggak boleh. Hah? 24 jam di situ. Ke toilet harus bayar. Denda. Berapa? Nah, ini udah jadi kan? Ininya apa namanya? Oh, ininya belum dilakban kak. Ini lakban dulu pak, lakuin. Okay. Mana tadi lakbannya? Sekarang kita simpen ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya dikasih selimut dulu. Biar ya, gampang. Bunda ambil dulu ya selimutnya. Nah, ada nih selimutnya. Mau diamparin atau gimana? Amparin aja. Nanti enggak bisa diselimutin. Ngapain? Nanti dua aja ya selimutnya. Oke. Nanti berat gak tuh? Oke. Nah, udah bunda siapin, nanti kakak tidur deh di sini. Ah, boneka yang mana bun? Naik dah ke situ. Gimana sayang? Oke, so. Nih, bunda pegangin. Pelan-pelan. Balik badan dong. Ayo. Oke, duduknya yang nyaman, senyaman mungkin. Gimana cara nyaman? Kakinya kesini. Bantalnya itu, jangan didudukin. Bantalnya angkat. Nah. Kakinya selonjoran. Kesini gini, nggak apa-apa. Nah, ini tuh. Ah, hati-hati, diam ya. Ya begitulah namanya kolam mini. Ya jadi tempatnya juga mini. Aduh, gimana tidurnya? Nih bunda kasih boneka sama ini persediaan makanan udah kayak mau apa nginep 2 hari aja. Makanan semua. Aduh, gimana ini muter? Awas loh, nanti airnya masuk. Nah, nanti kalau mau pipis atau apa tinggal bilang bunda aja ya. Oke. Pipis cuma boleh 3 kali, nggak boleh bolak-balik ke sini, oke? Okay? Ya udah, kakak mau jalan dulu aja, sambil menikmati goyang-goyang jigel-jigel. Nanti kalau kakak jumpa lid kena air, nanti berarti challenge-nya gagal ya. Ini nggak boleh jumpa lid kena air. Terus gimana? Ya udah, diem dah. Bisa banyak gerak-gerak. Kak, maghrib. Bunda tinggal sholat dulu ya. Kan kakak juga mau sholat, bunda. Ya udah, kita sholat dulu ya guys. Biarin kakak, berarti boleh
keluar dari ban ini. Kalau sholat subuh, sholat isya. Iya nanti. Ya udah aku ke rumah dulu ya guys. A few moments later. Nah kita udah selesai kan tadi sholatnya. Sekarang kita mulai lagi. Tuh, udah malam kakak lelenya. Udah malam banget kan. Ayo kak. Nah, tolongin lagi. Oke. Okay. Ini bunda pegangin. Jangan gitu. Ayo buruan tuh. Masuk loh airnya. Kamu nanti tidurnya gimana? Mendingan itu makanannya simpen sini aja deh. Udah mah sempit jauh, tempatnya. Jauhan. Nah, sini mama aja nih. Mana cepat tadi? Udah habis. Posisi yang betul dong. Itu kan mau tidur. Sini ya, tuh pantatnya. Maju. Jalan. One, two, three. Good. Oke. Okay. Nah, gitu kan. Nyender yang benar, enggak apa-apa. Nah. Enak kan? Nyaman enggak kan tidurnya? Lumayan lah, tapi kalau ini kan kebuka nih, jadi banyak nyamuk. Iya, di sana jendelanya emang kebuka, nanti pasti ada suara-suara aneh. Jangan gitu dong, Bos. Jadi takut. Enggak lah. Ya udah kita main ini aja yuk, Kak. Main tebak-tebakan yuk. Bunda temenin Kakak dulu sebentar. Hah? Di lampu. Di lampu, guys. Ya, gimana ini? Diam, diam, nanti jatuh. Mati lampu gimana? Hah, nyala lagi. Alhamdulillah, nyala lagi. Nah, suara petir, Kak. Tadi Kakak hujan-hujan malam-malam di sini. Bunda mah di kamar. Ya guys, kita tinggalin dia ya. Biarin dulu dia suruh di sini tidur. Oke, diam sini. Kakak. Oke, kita sekarang main tebak-tebakan aja yuk. Sambil nunggu. Tuh, makan tidur. Nih, Mimi punya pertanyaan jawab. Yang benar ya. Pertanyaannya, telur apa yang diinjak nggak pecah? Telur dinosaurus? Salah. Mau tahu jawabannya? Telur toar. Mana jawabannya? Telur toar. Kakak salah. Pintu apa yang didorong nggak bakalan pernah bisa terbuka? Pintu tutup. Jawabannya adalah pintu yang ada tulisannya geser. Iya lelu. Padahal itu pintu. Iya. Kalau didorong kan pecah. Iya. Nih bunda ya. Bunda, udah dulu aku mau pipis. Hah? Pipis dia. Berarti satu kesempatan keluar berkurang ya? Sisa dua ya. Tolong. Dia sisa dua. Hati-hati. Langsung ke sini injaknya. 1, 2, 3 go. Cepet. A few moments later. Ayo, Kakak udah pipisnya. Ya udah masuk lagi, kita lanjut lagi challenge-nya. Sok, udah sok langsung. 1, 2, 3. Oh my god. Gimana kalau 24 jam tuh di situ? Udah dulu ah. Tebak-tebakannya. Makan yuk. Yuk. Tuh, udah ngantuk dia. Ya udahlah, udah ngantuk tidur aja. Nih, kan di sini ada cemilan ya. Di sini juga ada susu nih, susunya diminum dulu. Nah, sambil minum susu kita puterin dulu ya, guys. Coba. Udah kayak komen diputar kan. Ya udah tidur. Bunda jangan dulu ke mana-mana. Nah. Selamat tidur, selamat menikmati udara malam di luar. Mudah-mudahan enggak masuk angin ya. Udah deh. Tah. Awas kakinya itu kena ini air. Lipet. Kakinya lipet. Bunda tunggu di situ ya, jangan kemana-mana.
Iya, iya. Ayo udah cepetan tidur. Nanti Bunda tungguin di sini nih. A few moments later. Kakak udah siang. Ya masih tidur. Udah pagi padahal nih. Bangun. Dimana tidur di luar? Dingin gak? Kan udah selimut. Udah pagi loh. Gak ada nyamuk. Enak ini. Tapi takut kejemur. Ayo bangun dulu. Tangga. Nah, diam. Nah, guys. Jadi aku tuh semalam di sini sendirian takut, tapi aku mencoba untuk tidur. Tadi aku nggak bisa tidur loh, tadi ditemenin kucingku. Nah, di situ tuh harusnya kan kerasa nyamuknya, tapi kalau lagi tidur nyenyak tuh nggak kerasa. Terus di sini tuh kayak waktu gerak tuh kayak takut jatuh gitu, soalnya ini kalau lupa itu kalau gerak langsung ingat, oh ini di air, jangan gerak gitu. Nah, terus kan aku lapar nih, soalnya kalau tengah malam tuh aku lapar, jadinya aku minta tolong Bunda aja ambilin itu nasi goreng. Dan lihat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Enaknya kita bikin channel apa lagi ya. Dadah!